Digadang jadi anak terakhir, 11 potret perjuangan Sila Marcia hamil hingga persalinan anak kelima. Penantian panjang Sila Marcia dan Dimas Akira akhirnya tiba. Tepat pada Senin 26 Februari, Sila melahirkan anak kelimanya. Dengan didampingi sang suami, momen persalinan kelima Sila Marcia diliputi rasa haru bahagia. Sebab, Sila sudah merasakan kontraksi sejak pukul 1 dini hari. Lahir dengan sehat dan selamat, anak kelima Sila diberi nama Abraham Jarik Joseph. Sekaligus menjadi putra kedua Dimas dengan Sila Marcia setelah Elijah Jerome Zef Emmanuel lahir pada tahun 2020 lalu. Sejak awal kehamilan, Sila Marcia kerap membagikan update terbaru tentang perkembangan calon buah hatinya di media sosial. Ia mengungkapkan kehamilannya yang kelima sempat mengalami solusio placenta. Namun, dengan pemeriksaan rutin ke dokter, Sila bisa melewati masalah pada kandungannya tersebut. Kendati begitu, ia menyebut jika kehamilan kelima ini akan berencana untuk menjalani KB. Berikut Brilio Net rangkum dari berbagai sumber. Potret Sila Marcia dari hamil hingga melahirkan anak kelima. Sila Marcia umumkan dirinya tengah hamil anak kelima melalui vlog di kanal YouTube-nya. Ia mengetahui tengah hamil setelah pergi ke dokter untuk memeriksakan kandungannya. Di awal kehamilannya, Sila Marcia pun rutin melakukan pemeriksaan ke dokter. Namun, Sila mengungkapkan kehamilannya yang kelima sempat mengalami permasalahan. Sila menyebut jika kehamilannya mengalami solusio placenta komplikasi kehamilan ketika placenta terlepas dari dinding rahim sebelum proses persalinan. Namun, dengan pemeriksaan rutin ke dokter, Sila bisa melewati masalah pada kandungannya tersebut. Diungkapkan dokter yang menanganinya, keadaan Sila dan bayinya dalam kondisi sehat. Tampak dari hasil USG di layar, kehamilan Sila sudah memasuki usia 16 minggu lebih 3 hari pada 14 September. Di awal kehamilan, Sila pun sempat bedes total karena kondisi solusio placenta. Namun, di trimester kedua dan ketiga, ia tampak tak sungkan tunjukkan baby boob-nya yang mulai membesar. Penampilannya saat hamil besar tampak stilis padukan kaos oversize dengan sneakers. Di masa kehamilan, Sila pun masih aktif nge-DJ. Tampak, istri Dimas ini lincah saat memainkan musik di depan penonton. Hari Minggu Sila Marcia sudah kontraksi, tepat pukul 5 pagi, sudah bukaan ketujuh. Hingga jam 6.02 menit WIT pagi, anak kelima Sila Marcia lahir dengan sehat dan selamat. Sila Marcia tampak bahagia perdana berjumpa dengan anak kelima. Berjenis kelamin laki-laki, anak kelima Sila diberi nama Abraham Jarik Joseph. Dimas yang menjadi ayah, siaga mendampingi Sila Marcia di momen persalinan pun juga terlihat bahagia melihat sang putra lahir dengan sehat dan selamat.